Razia penertiban masker terus dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah angkot yang kedapatan padat penumpang dan tidak mentaati protokol kesehatan diberhentikan oleh petugas. Saat pendataan, sejumlah ibu-ibu asal Bogor melakukan aksi nyeleneh karena ingin masuk dalam sorotan kamera. Bagi para pelanggar, termasuk ibu-ibu, petugas pun menjatuhi hukuman berupa sanksi sosial untuk menyapu jalan di sekitar trotoar Pasar Senen. Karena katanya nggak boleh naik bertiga, naik bajai. Jadi kita di, tadinya saya juga nggak tahu, tahu-tahu suruh naik aja bertiga ya. Nah, tukang bajai juga nggak tahu sih. Ya, demikian giat untuk kita rutin seperti biasa mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin penggunaan pemakaian masker dengan aturan protokol kesehatan. Dalam razia kali ini, petugas pun menindak 24 pelanggar. Demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas akan terus melakukan penertiban khususnya mengenai penggunaan masker dan jaga jarak.